Hi guys, welcome back to my channel Kakak Insos. Dan setelah hampir beberapa bulan saya vakum dari dunia peryoutuban, hari ini saya kembali lagi dengan saya punya muka yang sudah semakin bulat. Biasanya itu saya punya konten diisi dengan jalan-jalan atau aktivitas di tempat kerja, tapi karena aktivitas yang terlalu tinggi setelah PON diselenggarakan di Papua, terutama di Kabupaten Timika, jadi saya jarang sekali untuk bikin konten. Dan hari ini saya akan kembali dengan satu konten, yaitu mereview. Dan kayaknya saya akan lebih banyak bikin konten bercerita atau mereview sesuatu yang saya beli, karena saya bakal jarang sekali jalan-jalan. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita lihat apa yang akan saya review hari ini. So, check it out. Oke, sekarang kita akan lihat apa yang saya beli. Dan saya beli dua barang sih. Ada satunya sih kabel konverter untuk iPhone sama mikrofon untuk handphone dari Midio. Mikrofon Boya by M1. Dan saya tidak sendiri. Jadi maafkan saya jika ada terjadi sedikit keributan karena saya punya anak ini terlalu aktif. Jadi yang pertama ini kabel konverter dari Hightech. Jadi biar kamu tahu nih bahwa ongkir lebih mahal daripada harga barang yang dibeli. Kita mereview sambil melihat dia berbuat kegaduhan. Oke, saya sudah buka ya. Ini saya beli lewat Tokopedia. Harganya Rp175.000. Tapi ongkirnya sangat luar biasa. Seperti antara Jakarta dan Papua itu beda negara karena ongkir lebih mahal. Aduh. Ya, sambil saya mereviewkan cerita-cerita sedikit toh. Saya juga baru pulang kerja. Di jam 6:30 malam. Aduh, sabar ya. Kan lihat dia akan buat kegaduhan, tapi tidak apa-apa. Tidak ada dia, rumah ini akan sepi. Oke. Ini merek Ugreen. Nah. Oh, sorry. Silo ya, guys. Oke. Modelnya seperti ini. Jadi ini untuk sambungan dari iPhone nanti ke mikrofon. Oke, jadi kalau tadi itu kabel konverter untuk iPhone sambungan, sekarang saya akan buka mikrofon Boya by M1. Jadi saya beli di nama tokonya Midio di Tokopedia. Ya sama seperti tadi, harga belinya murah, ongkirnya menyedihkan. Terlalu mahal ongkir ke Papua. But it's okay. Sekarang saya mau lihat. Sebenarnya sih saya tidak pernah beli-beli kayak begini. Tapi karena saya jarang untuk bikin konten lagi, dan karena aktivitas juga buat saya tidak pernah jalan-jalan lagi, akhirnya saya memutuskan untuk membeli mikrofon ini supaya saya bikin konten cukup di rumah saja kalau memang saya tidak jalan. Maafkan anak saya yang terlalu aktif di belakang, tapi tidak apa-apa. Eh,
Oke, jadi saya dapat paket seperti ini. Di dalamnya ada kabel dan sepertinya ini mikrofon untuk taruh baterai ya. Di sini ada on off-nya juga. Nanti kita coba. Dan ini penyambung. Ah, ini dia yang tadi saya bilang. Ini karena handphone saya iPhone ya, jadi saya harus beli kabel konverter. Jadi ini akan saya sambung ke sini. Jadi mikrofonnya sudah saya pasang di baju. Dan sebelum kita sambung kabel konverternya ke handphone, jadi di mikrofon ini ada pengontrol dan ini bagus ya, bisa buat kamera di bagian atas dan di bagian bawahnya untuk smartphone. Jadi di sini kalau dibuka, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini itu bisa ditaruh baterai. Tapi kalau kita menggunakan kamera atau disambungkan ke laptop. Dan berhubung saya cuma menggunakan smartphone, tidak membutuhkan baterai karena dia akan tersambung langsung. Dan sini kabelnya juga cukup panjang, kira-kira 2-3 meter. Dan sudah saya sambungkan ke mikrofon, ke kabel konverter, guys. Sorry. Jadi tidak usah lama-lama lagi karena saya juga penasaran sekali untuk hasil dari mikrofon yang saya baru beli. So, let's go dan kita lihat hasilnya. So, pendapat saya untuk mikrofon ini, suaranya juga bagus, sangat fokus dan dilengkapi dengan pengontrol yang bagus, bisa untuk di kamera juga untuk di smartphone. Jadi teman-teman bisa lihat video saya sebelum saya menggunakan mikrofon dan jadi mikrofonnya saya sudah saya pasang mikrofon di baju. So, terima kasih banyak teman-teman untuk hari ini dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, tolong ditekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga loncengnya. Dan kalau bisa di-share juga banyak-banyak. Jangan lupa like ya teman-teman. Linknya untuk mikrofon dan kabel konverter akan saya taruh di bagian bawah. Teman-teman bisa cek. Saya belinya di Tokopedia. Akan saya sertakan dengan linknya di bagian bawah. So, terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi di review-review berikutnya atau di jalan-jalan dan apalah yang akan saya lakukan. Terima kasih banyak. Amole.